Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian, apa itu apologetika? Apa itu apologetika? Saudara-saudara yang terkasih, saya membidangi bidang ini yaitu apologetika. Kalau di dalam dunia, dalam teologi ada khusus mata kuliah ini. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali ke pertanyaan, apa itu apologetika? Apologetika. Teks yang dipakai oleh orang percaya atau orang yang membidangi ini sering dipakai dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tetapi kuruskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara terkasih, dalam bagian ini Tuhan memerintahkan kita supaya kita memberi pertanggungan jawab terhadap apa yang kita imani. Ketika orang lain ingin memahami tentang iman kita, atau sebaliknya ketika orang lain yang tidak percaya ingin menyerang iman kita, kita harus bisa menjelaskan apa yang kita percayai. Jangan kita diam saja, ya. Oleh karena itu, dalam teks ini, teks Yunani yang dipakai untuk pembelaan, ya, teks yang dipakai untuk siap di sini katakan, dalam teks aslinya pertanggungjawaban. Jadi pertanggungan jawab itu dalam teks asli yang dipakai apologia. Apologia itu artinya pembelaan. Jadi kita harus memiliki pembelaan terhadap apa yang kita harapkan. Di dalam apologetika ada dua macam. Yang pertama adalah defensive. Defensive artinya pertahanan, sama seperti sepak bola. Jadi kalau iman kita pas diserang, kita bertahan, artinya kita bisa memberikan argumentasi yang logik, argumentasi yang rasional dan bukan irasional, ya, yang rasional. Yang kedua ialah apologetika dalam bentuk offensive. Offensive juga bisa menyerang. Ketika kita ingin, tapi yang kita serang bukan orangnya, tetapi dalam argumentasinya. Jadi ada dua apologetika, yang pertama defensive dan offensive. Jadi saya harap sehat dan seharusnya setiap orang percaya harus memiliki prinsip apologetika. Karena kita di dalam Indonesia, negara yang majemuk ini, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi dalam berapologetika tidak mengenal istilah serang membabi buta. Tidak, harus serang argumentasi tetapi dengan hormat dan juga dengan lemah lembut. Ya, harus lemah lembut karena kita sebagai anak Tuhan harus tetap melakukan nilai-nilai kekristenan dalam segala bidang. Oleh karena itu, kita mempunyai, setiap orang percaya harus memiliki sistem, harus mempunyai hati yang berapologetika. Ini tidak hanya dimiliki orang-orang akademis saja. Jadi bila saja jelaskan saja apa yang ingin bisa saudara jelaskan. Oleh karena itu, apologetika, ilmu tentang pembelaan iman, seharusnya harus ada di hati setiap orang Kristen. Bagaimana saudara, bagaimana orang lain bisa mempercayai apa yang kita percayai nantinya kalau kita sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Ya, oleh karena itu biarlah penjelasan singkat ini menolong kita supaya kita semakin hari memahami Tuhan, mempelajari Alkitab, sehingga kita bisa menjelaskan kepada orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati.